Ada pemirsa, tadi habis sholat asar saya jalan-jalan, pas mau keluar ternyata saya punya sepeda bocor. Sudah terpaksa mbak dorong ini, padahal tadi rencananya saya mau cari takjil ini, tapi bocor begini sudahlah. Tapi kayaknya di sini ada rumahnya temanku, dan sekarang ini pemirsa yang ada di rumah sekarang Desan ini ada di Jalan Veteran 1, tepatnya ada di lorong-lorong saya ini. Tapi sekarang saya mau cari temanku dulu karena kebetulan dekat sini juga, supaya mungkin siapa tahu ada takjil gratis tuh. Jadi pemirsa ikuti saya. Assalamualaikum. Wiwit. Wiwit. Boleh ngobrol dulu nih. Cantik sekali kok ini. Hai, Wiwit. Leo tuh tadi. Mau baca tanggil ini. Baca tanggil. Kasih ban. Sepeda gitu. Bocor ban sepeda kasih. Ya ampun. Terbang tadi. Ih, lumah. 1 jam lagi. Tapi saya dengar kata tuan, gua baju apain, Kek? Haa, jual takjil. Ini kan kok bisa dari depan sana? Iya, nanti saya mau ke depan sana. Ke Veteran sana kan banyak apa namanya, takjil. Tapi kan kau jual juga. Tapi boleh saya ke dalam? Tapi turun. Ngomong-ngomong, takjil ini apa ya? Pemirsa di rumah tidak tahu ini apa ini. Kau punya takjil? Nah, ini jualan namanya pancake. Pancake? Iya, semacam takjil. Apalagi kalau puasa. Kau mau lihat? Ih, boleh. Boleh. Oke, nah jadi pemirsa ini sudah bisa persilakan saya mak. Jadi ini hari ini takjilnya sudah jadi di Veteran. Jadi kita di lorong sini saja berarti gitu ya. Jadi kita mau hari ini kulinernya apa itu? Pancake mangga. Jadi pancake mangga. Tapi pemirsa penasaran juga seperti apa pancake mangga. Ayo ikuti saya deh mi. Di mana? Hai kau sendiri nih? Ada temanku. Oh, ada temanmu siapa itu? Ini Tri, kan? Oh, Tri, sudah kenal. Sudah dari saya tadi Tri. Mau cari tajil. Cuma apa sampai di situ biar bocor ban sepeda kasihan. Anak-anak sepeda kasihan. Iya. Cari tajil, ini. Iya, pas-pas makanya kan di Monik bilang katanya kamu buka ada usaha pancake-pancake begitu. Pas-pas juga tuh bulan-bulan puasa begini saya mau cari. Iya. Pancake. Oh, jadi ini yang mau diambil. Oh, ini pancake mangga. Oke, ini pancake. Oh, itu pancake mangga ini yang baru itu, pokoknya yang terkenal itu. Ya, sebenarnya kebanyakan dijual di Palu sih, pancake durian. Pancake durian. Kita mau bikin inovasi baru ceritanya. Jadi pancake-nya pancake mangga. Mangga. Oke, nah jadi pemirsa seperti itu. Jadi kita saya juga mau ikut kekinian tuh. Jadi kalau biasa dibilang Wiwi tadi katanya kalau misalkan di Palu itu lebih dikenal dengan pancake durian. Nah, sekarang kita mau buat pancake mangga. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran seperti apa pancake mangga tuh. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Lidah Musa.